Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini saya mau ganti ya, mau ganti oli ya, tap oli sama mau ganti saringan oli ya. Ini biasa olinya mau saya ganti nih. Ya untuk barangnya udah saya siapin. Ya, ini coronya udah saya siapin juga ya. Buat nanti buat ngisi olinya. Ya, ini olinya. Terus ini saringan oli ya, filter oli nih. Dan ini untuk teman-temannya penting ya, untuk saringan oli. Ini ya sebaiknya ya bagusnya kalau udah kilometer udah lewat 10.000 itu diganti ya. Untuk oli mesin 5.000 atau 6.000 ya, jangan sering kelewat, nanti sayang mesinnya. Untuk oli mesin tuh ya, dan untuk ini filter olinya itu setiap 10.000 ya kilometer diganti. Tapi misalkan mau setiap ganti oli ganti filter lebih bagus, tapi mungkin terlalu boros ya. Jadi untuk oli mesin setiap 5.000 ya atau 6.000, untuk oli transmisi ya, oli persneleng itu setiap 20.000. Sama untuk oli gardan juga sama ya, untuk oli gardan setiap 20.000 ya itu diganti ya. Dan ini untuk oli mesinnya udah kelewat ya, ini saya mau tap sekalian mau ganti filternya, soalnya udah kelewat nih. Dari penggantian awal udah melewati 10.000 ya. Ini filternya saya siapin dulu ya, saya buka dulu nih. Ini harga filternya, ini harganya 98.000 nih, 100.000 kurang nih. Ya, ini ya. Ini barangnya ya. Saya mau ganti itu dulu ya, mau lepas baut kapan sama buka filter olinya nih. Tempatnya udah siapin. Ya, kita buka dulu nih filternya. Bukanya ke arah kiri ya. Ini untuk filter oli, nanti pemasangannya diisi oli dulu boleh, langsung basah juga nggak apa-apa. Mobil baru datang ya, itu sambil ganti ban tuh. Cuman ini masih agak panas ya olinya nih. Ini penting ya untuk teman-teman, pokoknya kalau udah melewatin 10.000 tuh untuk saringan oli diganti. Ini penting, nanti kalau banyak sumbatan efeknya nanti ke mesin ya. Ini kan buat saringan oli nih. Untuk filter oli setiap 10.000, untuk filter bahan bakar ya, filter solar tuh 20.000. Dan untuk oli mesinnya itu setiap 5.000 atau 6.000. Untuk oli gardan 20.000, untuk oli persneleng transmisi sama 20.000. Yang penting oli mesin ya, untuk oli transmisi gardan kelewat nggak apa-apa lah, tapi kalau untuk oli mesin jangan. Di mesin itu dua yang penting ya, oli sama air tuh, jangan sampai lupa ke kontrol ya. Soalnya apa, ini biasanya kalau yang sering ya, itu pas mesin lagi jalan tuh tiba-tiba mesin mati, itu yang sering air radiator kosong tuh, bahaya. Di mesin tuh dua ya, oli mesin sama air tuh penting banget tuh. Kalau untuk oli ini kadang-kadang ada indikatornya, jadi pas olinya kurang atau ada masalah di pompa atau ada yang mampet-mampet, itu biasanya kan indikator oli nyala, gambar oli nyala. Tapi kalau untuk air itu enggak, tahu-tahu temperatur naik mesin langsung macet mati. Nah itu dilihat airnya kosong, penting itu ya. Ya untuk filternya udah saya lepas, ini olinya mau saya buka dulu ya, nanti sambil nunggu olinya habis saya persiapin filter olinya. Ini biar olinya habis dulu ya, saya mau nyiapin filternya nih. Ya, ini filternya. Ini harganya 98.000 nih. Soalnya gede nih. Kalau yang kecil kayak mobil Avanza itu paling 30.000 ya. Nah ini penting, ini kan ada tutup plastiknya ya. Ini waktu kita ngelepas jangan ditusuk. Takutnya apa? Takutnya nanti sobeknya masuk jadi sumbatan. Dari sambang aja nih.
Nah, ini kan saya mau pasang. Nah, cara pasangnya diisi oli dulu, bisa langsung pasang nggak apa-apa ya. Soalnya kan ini ada dua macam ya. Ada filter oli yang kayak gini masangnya ke atas, ada juga yang ke samping. Ya. Kalau yang ke samping kayak Avanza ya, umplung, diisi oli ya tumpah. Ya. Yang penting untuk pemoli nggak ada masalah, nggak apa-apa ya. Langsung pasang aja nggak apa-apa. Yuk, kayaknya udah habis ya tuh olinya. Bisa mau pasangan langsung nih. Mau tutup dulu ya. Punya tutup, tatapan. Itu oli kita pasang, nanti olinya tinggal diisi. Ini ya, pokoknya saya pasang dulu. Jangan lupa ya, yang kenceng. Takut kendor nanti lepas repot ya. Kasihan supirnya. Sekarang udah selesai ya. Tap-tapan saya pasang. Sekarang tinggal pasang filter olinya. Untuk masangnya ini pakai tangan aja nggak apa-apa. Ini kan ada orinya ya, pasti kenceng. Tapi kalau ragu pakai kunci aja nggak apa-apa. Tapi hati-hati ya, kalau udah kenceng udah. Soalnya ini kan pakai kunci rantai, jangan sampai langsung kenceng banget. Nanti kalau menyok malah bisa waktu jalan. Ini kan ada tekanan juga kalau pas mesin jalan hidup. Kencenginnya kira-kira aja. Nah, udah cukup ya. Sekarang udah selesai semua. Sekarang tinggal diisi olinya ya. Ya, saya mengisi oli dulu. Nah, ini kan saya mau ngisi oli ya. Nah, jangan lupa, kan tadi habis ganti filter ya. Jadi kalau habis ganti filter, oli juga harus kita tambahin lagi. Nah, misalkan ini kan kapasitas oli kan untuk mesin ini kan 8 liter. Nah, untuk filter olinya itu kan yang gede. Isinya hampir 1 liter. Jadi kita harus tambahin jadi berapa? Tadinya yang isinya 8 liter jadi 9 liter. Jadi untuk nambah olinya sesuaikan sama volume isi oli di dalam filter ya. Kalau yang kecil ya paling setengah ya. Kayak umplung tuh, umplung kan kecil tuh filternya. Tuh tambah liter. Jadi 8,5. Tapi kalau yang modelnya gede kayak tadi, filternya itu kan habis liter ya, tambahin lagi 1 liter. Nah, jangan isi mesinnya nanti kurang, soalnya ganti filter. Kecuali kalau kita nggak ganti filter. Ya udah selesai, saya mau langsung ya isi olinya ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau langsung tuang